Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel After Praja. Teman-teman, apa kabar kalian? Tentunya semoga baik-baik saja dan juga semoga kalian selalu didalami dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, gimana puasanya? Tentu lancar-lancar semua ya, teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan aja puasanya kita semua lancar dan diberi kesehatan, umur panjang untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di pertemuan kali ini saya sedang memberi makan burung-burung merpati rawatan saya di sini, teman-teman. Dan burung merpati yang saya rawat di sini, alhamdulillah sudah lumayan jinak semua, teman-teman. Apalagi ini ada burung merpati kipas yang warna putih, merpati kipas lokal, itu sangat luar biasa jinak sekali, teman-teman. Dan juga ada burung merpati kipas IF atau India Fantail, dan itu juga sangat luar biasa jinak sekali, teman-teman. Nah, ini seperti terlihat pada video saya ini. Burung merpati yang warna putih itu yang paling cepat untuk mendekati saya saat memberi makan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi cara untuk saya merawat burung ini biar supaya cepat jinak yaitu dengan cara selalu saya memberi makan di tangan seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang suka burung merpati rawatannya jinak seperti ini ya, boleh dicoba dengan cara seperti yang pernah saya lakukan ini, yaitu dengan cara sering-sering berinteraksi atau memberi makan di tangan seperti ini, teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang lagi menonton, yaitu jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Oke, mari disaksikan. Terima kasih. Oh.
Nah teman-teman, ini yang agak sulit untuk mendekat dengan kita ya. Ini tidak mau jinak. Ini ada di sini ada dua burung merpati yang memang tidak mau mendekat saat kita kasih makan. Nah ini burung terucukannya, ini jinak teman-teman. Ini jinak, tapi ini lagi mabung. Burung ini sudah rontok. Dan ini menar batunya. Nah, dan mandar batunya juga ini kita kasih pur. Kita kasih pur ya. Langsung dia makan ya teman-teman ya. Nah ini memang dari masih kecil kita sudah kasih pur ya, terkadang kita kasih nasi juga dia mau ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.